A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه من أرسله الله رحمة للعالمين حاديا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله Sayyidul jinn wal bashar. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tamu-tamunya dan untuk selama-lamanya. Bila sama-sama kita merafatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk sekali lagi berada dalam majlis ilmu dan kita memulakan pagi ini dengan sujud memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu tuan-tuan, saya ada bawa buku yang saya janjikan, Fiqhul Akbar. Harganya RM20. Kalau tuan-tuan belum dapatkan buku ni, lebih baik dapatkan, sebab buku ni memang, nak dapatkan buku ni memang agak susah tuan-tuan ni. Hanya di seminar-seminar yang besar saja kita dapat buku ni. Dan saya, alhamdulillah, kenalan saya itu Ustaz Fitri, dia merupakan penerbit, penerbit pada buku ni. Tuan-tuan ya, harganya RM20 sahaja. Ulama pernah berkata, al-ilmu saydun wal kutubu qaidun. Al-ilmu saydun wal kutubu qaidun. Ilmu ni umpama binatang buruan. Binatang, diibaratkan ilmu ni seumpama binatang buruan. Wal kutubu qaidun, dan buku yang kita tulis, yang kita catat adalah merupakan sebagai pengikat kita. Itu pesanan ulama. Maksudnya kalau kita belajar ni, sekurang-kurangnya kita ada buku. Buku sebagai tempat kita nak merujuk senang. Lain kali kalau kita dah lupa, kita ulang balik, tengok balik buku tersebut, insyaAllah. Dan kalau ada tuan-tuan yang tak dapat, yang belum dapat buku tersebut, bolehlah menghubungi sama ada Tuan Aziz ataupun Biru Dakwah ataupun Tuan Imam. Untuk inilah, untuk order, repeat order, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-imamu Abu Hanifah radiyallahu anhu, أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار وذلك حق كله. مصنف قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وإياكم. مصنف memulakan bicara kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Iqtida ataupun ikut apa yang dicatat dalam Al-Quran. Sebelum memulakan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menulis, Allah Subhanahu wa taala, hukum dia sunat tuan-tuan ni, bila kita baca Al-Quran, hukum dia sunat bila kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dalam bacaan surah Al-Bara'ah ataupun At-Taubah. Ulama menyatakan haram hukumnya bila kita memulakan bacaan dalam surah At-Taubah atau Al-Bara'ah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul tu imam ya? Kita dilarang sama sekali untuk mula Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bara'atum minallahi wa rasulihi ila akhir ayat. Haram hukumnya. Namun begitu, ulama menyatakan apabila tiba di pertengahan surah Al-Baqarah, boleh kita nak memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.
Allah Subhanahu pemulis juga selepas menyebut bismillahirrahmanirrahim musannif rahimahu rahimahumullah memulakan dengan lafaz alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga jenis puji. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji rasul-rasulnya, para anbiya, para syuhada, orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, kita sebagai makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, dalam doa pun kita sebut itu pujian. Habis tu kita duk puji diri kita tu, kita nak letak kat mana? Tuan-tuan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lambang kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita puji diri kita, tapi dengan status kita sebagai hamba. Harus pujian yang bukan melampau. Puji sekadar kita sebagai makhluk. Contohnya kita puji anak kita, bagus anak, hebat anak. Tapi dalam status hak kita sebagai seorang hamba. Wa ba'du, qala al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sebelum tu tuan-tuan, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu juga penulis memulakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat, ucapan salam, ucapan selamat. Bila kita berselawat, sekali Allah Subhanahu wa taala mencatatkan anugerah dalam bentuk yang kita tak tahu. Mungkin dalam bentuk kesihatan kita, kebahagiaan kita, ramai kawan kita, banyak harta kita yang berkat, suka membantu orang lain, bahagia bila melihat kawan kita bahagia. Walaupun orang pandang kita tak elok, tapi kita pandang orang lain elok, itu semua merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Begitu juga tidak lupa musannif mengucapkan, merakamkan ucapan salam kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa ba'd, qala al-imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, aslu at-tauhid wa may yasihu al-i'tiqadu alayh. Hazal kitab, kitab ini, buku ini membicarakan tentang bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala melalui dasar-dasar tauhid. Kitab yang nampaknya ringkas yang dinamakan Fiqhul Akbar. Kita dah bincang tentang Fiqhul Akbar minggu lepas tu. Kenapa dinamakan Fiqhul Akbar? Kitab nampaknya ringkas, tetapi perbincangannya tuan-tuan, bila kita belajar kat pondok tuan-tuan, bukan makan masa sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Perincian yang begitu terperinci. Cuma pengajian kita ni tuan-tuan, insyaAllah saya akan cuba ambil masa supaya kita selesa, tak terlalu panjang sangat. Nantikan 2 tahun, 3 tahun, hanya muka suratnya 102 muka surat, 112 muka surat. Tuan-tuan, insyaAllah kita cuba permudahkan. Wa ma yasihul i'tiqadu alaih, dan apa yang i'tiqad, akidah kita yang sebenarnya, supaya tak lari daripada, tak tergelincir daripada akidah al-sunnah wal-jamaah, akidah yang telah diasaskan oleh Rasulullah SAW, akidah yang sama yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum Rasulullah SAW. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama dengan akidah yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Bukan akidah baru. Bukan akidah baru. Akidah yang sama. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yajib an yaqul amantu billah, dan wajib seseorang mukallaf menyebut, mengucap di dalam hatinya dengan penuh keyakinan tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala boleh menyebabkan kita terkeliru. Contohnya ada seorang sahabat, dia kata, betul ke Allah ada? Macam mana nak buktikan Allah ada? Adanya kita sendiri membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Contoh paling mudah,
Ada sahabat yang belum Islam tanya, apa kalau kamu ni bertuhankan Allah yang kamu percaya, kamu yakin, apa yang Allah sedang buat sekarang? Dia tanya pada kita, tuan-tuan. Kita nampak soalan tu simple sangat. Dia bertanya pada kita, sahabat kita yang belum Islam tanya, apa yang Allah sedang buat sekarang? Kita nak jawab macam mana, tuan-tuan? Dah ada jawapan tu dalam diri kita. Allah, contohnya Allah mengizinkan saya bercakap, Allah mengizinkan tuan-tuan duduk mendengar, Allah mengizinkan rakan-rakan kita sekarang sedang on the way ke tempat kerja, Allah yang mengizinkan semua tu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak boleh urus, tuan-tuan, itulah hebatnya Allah, ilahiyah dia, ketuhanannya. Kita tak mampu nak buat benda tu. Kita mampu untuk menguruskan diri kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguruskan segala-galanya. Kalau ada 6.5 bilion manusia atas dunia hari ini, semuanya Allah urus. Allah Subhanahu wa taala bukan setakat mengurus makhluk yang bernama manusia, bahkan Allah mengurus semua makhluk yang Allah ciptakan. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu anda kata, ditanya tentang apa Allah buat sekarang, Allah sedang mengatur segala-galanya. Idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuan-tuan, kita perlu merancang. Allah tak merancang macam kita. Sebab laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan sesuatu. Berbeza dengan orang munafik. Orang munafik dituturkan dekat mulut dia manis bicaranya, tapi hatinya bertentangan, hatinya clash, tak bersekali dengan ucapan mulutnya, perlakuannya tak sama dengan bicara mulutnya, hatinya tidak seiring dengan ucapan yang dilafazkan di bibirnya tu. Itu orang munafik. Dan Rasulullah SAW dah ada orang munafik, tuan-tuan. Sebab itulah musannif rahimahullah menyebut, yajibu an yaqul amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal ba'ath ba'dal maut. Beriman dengan para malaikat, 10 malaikat yang wajib kita tahu kalau kita boleh hafal, alhamdulillah, 10 malaikat yang kita wajib tahu. Jibril, apa tugasnya? Mikail, apa tugasnya? Yang biasa kita ingat, yang kata-kata ramai yang kita ingat tentang Jibril dan Malikul Maut. Sebab apa? Sebab dua figure ni tuan-tuan memang dah selalu dekat meniti di bibir mulut kita. Tuan-tuan, ada seorang jemaah bertanya, ustaz, tugasan Jibril menyampaikan wahyu, dah wahyu tak ada sekarang, ustaz, Jibril buat apa? Jibril sedang buat apa? Allah, tuan-tuan, tanya soalan on the spot. Kita fikir, Allah Akbar. Tuan-tuan, Allah berikan ilham. Kita duk baca surah apa yang menunjukkan tugasan Jibril masih ada sampai sekarang? Surah Al-Qadar, tuan-tuan. Jibril memimpin para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Buktinya Ruhul Amin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Itu buktinya. Jibril pada malam Lailatul Qadar turun membawa malaikat yang begitu ramai, tuan-tuan, pergi cari rumah mana yang berqiyamul lail. Sujud memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, Jibril turun mengetuai para malaikat. Kadang-kadang kita duk tengok bila 10 malam terakhir macam-macam orang buat, dia kata nampak ruh apa malaikat turun atas Kaabah lah, macam-macam atas kiblat kita. Wallahu alam betul ataupun tak betul, tuan-tuan. Beriman kepada Allah perkara wajib, beriman kepada malaikat perkara wajib, beriman pada kitab perkara wajib, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya, adalah perkara wajib. Allah. Dan sesungguhnya wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kita wajib beriman kepada Al-Quran, bahkan juga kita wajib percaya bahawa dia yakin beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, Zabur, Taurat, Injil. Taurat, Injil, Zabur, Allah yang turunkan kitab tersebut. Dan Allah juga menurunkan suhuf. Allah menurunkan suhuf, lembaran-lembaran perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim
wa Musa. Allah menurunkan suhuf. Wajib kita yakin beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dan suhuf sebelum ni. Cuma kita sebagai umat Rasulullah SAW, sekarang kita kena berpegang pada Al-Quran. Dalam Al-Qurannya ada Taurat, dalam Al-Qurannya ada Injil, dalam Al-Qurannya ada Zabur. Dan Allah Subhanahu wa taala sesuaikan undang-undang peraturan Allah Subhanahu wa taala turunkan berdasarkan umat akhir zaman. Sebab itulah kalau kita belajar tentang kitab tafsir, ada menyebut tentang syariat yang dinasakh. Ada dinasakhkan, dimansukh dengan ayat-ayat tertentu supaya Allah Subhanahu menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Sebab Allah yang cipta kita, Allah tahu kemampuan umat akhir zaman. Wajib beriman dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukan sekadar Al-Quran, bahkan kitab-kitab lain. Wajib kita imani. Wa rasulihi, dan juga beriman pada rasul-rasulnya. Ada 25 orang rasul, tuan-tuan, kita wajib beriman dengan 25 rasul. Orang Kristian beriman, dikata percaya pada Nabi Isa alaihi salam, dan orang Kristian tak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristian tuan-tuan menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh menolak Nabi Isa alaihi salam. Walaupun Nabi Isa alaihi salam dipercayai oleh Kristian sebagai rasul mereka, bahkan mereka mengangkat kedudukan Nabi Isa alaihi salam sebagai son of God. Kalau ada sahabat kita kata, aku yakin aku beriman dengan Nabi Isa, tak jadi masalah. Sebab Nabi Isa diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anda kata, dia kata aku tak beriman dengan Rasulullah, hukum dia kufur. Aku tak beriman dengan Nabi Isa, hukum dia kufur. Tak beriman dengan Nabi Adam, hukum dia kufur. Wajib beriman dengan 25 rasul yang kita tahu. Bahkan kalau boleh kita ingat nama-namanya lagi bagus tuan-tuan. Wajib tuan-tuan. Kita tahu dan kita kenal 25 rasul tadi. Cara mudah tuan-tuan. Nak kenal dan nak ingat nama rasul tadi tuan-tuan, kita kan selalu tengok berita TV. Tengok TV lah. Letak print kat situ tuan-tuan, letak 25 rasul. Sebelum tengok buka channel TV tu, baca nama rasul. Anak kita selalu nasyid. Adam, Idris, Nuh, Rasulullah, Ibrahim, Lut, Ismail. Kita hafal sekali dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita ingat. Cara senang. Begitu juga nama malaikat. Supaya kita ingat. Bila sahabat kita yang bukan Islam tuan bertanya pada kita tentang rasul, kita boleh sebut satu-satu. Bila sahabat kita yang belum Islam tanya kita tentang malaikat, kita boleh sebut satu-satu. Tuan-tuan, nama malaikat Jibril ni tuan-tuan bukan sekadar Jibril tu, banyak lagi nama dia. Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Al-Muqarrabun, Al-Mukramun. Tuan-tuan, perbincangan tentang malaikat pun cukup luas. Perbincangan berkaitan rasul pun cukup luas. Sifat rasul macam kita manusia biasa. Cuma akhlak rasul ni tuan-tuan, akhlaknya malaikat, bahkan lebih baik daripada malaikat. Sebab itulah tuan-tuan, standard amalan ibadah para rasul sentiasa meningkat. Malaikat statik, pahala mereka statik tuan-tuan. Para rasul sentiasa meningkat, nak menunjukkan, nak membuktikan bahawa rasul lebih baik daripada malaikat. Dan kita juga, kalau kita beramal soleh, amal kita pun untuk meningkat, bahkan melebihi amal para malaikat. Itu yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada wal ba'ats ba'dal maut, dan kita yakin kita kena beriman dengan sepenuh-penuh iman keyakinan kita bahawa ada hari kebangkitan selepas kematian. Perkara-perkara sam'iyat, alam barzakh merupakan perkara sam'iyat.
Bila sebut tentang perkara sam'iyat, merujuk kepada perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib yang kita tak boleh nak tengok dengan mata kasar kita, tak boleh tengok dengan pandangan mata kita. Contohnya alam barzakh, tuan-tuan. Kadang-kadang ada tertanya, kenapa kita tak dengar ada bunyi pekikan kalau betul diazab, tuan-tuan? Allahu Akbar. Sebab itulah disebut tentang perkara sam'iyat, ghaibiyat yang kita tak mampu nak lihat dengan mata kita. Anda kata kita duduk dengar orang yang melakukan maksiat, duduk dengar kena pukul dekat apa, dekat muka nakir, tuan-tuan, ada kubur. Dekat kubur karak tak jauh sangat. Sekali kena pukul menjerit, oh menjerit. Semua orang tak lalu dekat dia. Lalu ikut jalan lain. Sebab takut gerun mendengar pekikan. Itu antara hikmahnya, tuan-tuan. Dan ada banyak lagi hikmah yang kita tak tahu kenapa Allah Subhanahu sembunyikan. Yang perlu hikmah yang paling utama, tuan-tuan, kita beriman yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata itu perkara samian, Allah kata itu perkara ghaibian. Kita imani. Tak perlu nak tanya-tanya, kalau kita tak perlu nak persoalkan kenapa tak didengarkan tentang azab. Kenapa tak ditunjukkan tentang nikmat dalam kubur? Itulah terhikmah. Kalau orang yang memang tengok, oh azabnya hebatnya dia duduk dalam kubur, rumah macam, contoh, tak ada orang kerja, tuan-tuan. Tak ada orang kerja. Jadi ujian tadi untuk kita supaya kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberi alasan untuk tidak beramal. Bahkan kita mencari peluang untuk kita beramal. Itulah tujuan iman tu. Antara tujuan iman. Wal qadr khairihi wa syarhi min Allah taala wal hisab wal mizan wal jannati wan nar wa dhalika haqqun kullu. Antara perkara-perkara sam'iyat yang lain, qadar-qadar kita, kita tak tahu, tuan-tuan, baik dan buruknya. Cuma kita kena berusaha. Baik dan buruk adalah Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Pada pagi subuh yang mulia ni, kita langkahan pertama kita ke masjid, itu Allah dah atur. Allah atur daripada azali, tuan. Sebelum kita sibuk sini, Allah dah atur dah. Sebelum kita duduk hari ni, Allah dah tahu awal-awal dah. Sebelum saya datang ni, Allah dah rancang awal-awal dah, tuan-tuan. Maksudnya di sini bukan maksudnya Allah perlu perancangan, bukan. Allah tak perlukan perancangan. Kita manusia yang perlu merancang. Allah dah tentukan awal-awal lagi. Allah dah tentukan awal-awal lagi siapa yang beli buku ni, contoh-contoh. Allah dah tentukan awal-awal lagi. Ada di kalangan kita nak beli buku tapi hari ni terlupa nak bawa duit, lepas tu tak jadi beli, contoh. Macam-macam berlaku. Allah dah tentukan hari ni kita datang ke masjid, kita mendengar kulit. Allah dah tentukan di azali. Permulaan lagi sebelum kita ada, tuan-tuan, dah ditentukan. Bukan seperti makhluk macam kita, nak buat apa-apa perlukan perancangan. Contohnya, kalau orang tu paling kaya sekalipun, tuan-tuan, sahabat saya orang kaya, tuan-tuan. Nak beli kereta Mercedes, bukan beli dapat bagi cash terus dapat kereta, contoh-contoh. Semalam jumpa semalam dengan dia. Dia nak beli sebuah kereta lagi. Dah ada kereta Mercedes, Abang Man ni. Dah ada kereta besar, nak beli kereta besar lagi. Bukan boleh beli tu. Perlu plan. Berbeza dengan Allah. Allah tak merancang macam kita. Allah tak merancang seperti kita. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Nak merujuk kalau orang kafir, tuan-tuan, ataupun orang munafik nak merancang, nak memasang Islam, ingat Allah lebih hebat. Allah ni power dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak boleh nak gambar dengan fikiran kita. Baiklah, tuan-tuan. Wal hisab wal mizan wal jannati wan nar wa dhalika haqqun kullu. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung pada hari Jumaat yang akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan kekurangan adalah kelemahan kekurangan diri saya sendiri, tuan-tuan. Mohon tunjuk ajar, andai kata ada bicara yang tersalah, ada yang terkasar bahasa, mohon tunjuk anda daripada tuan-tuan guru dan para alim ulama. Abang Man, tolong Abang Man, Ustaz Man ni. Ustaz Man, tak tolong juga Tuan Imam, kalau saya ada salah, tolong tunjuk ajar saya. Sebab saya pun masih belajar lagi.
Allahu akbar wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma rahhamna min Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal.